Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, pada konten kali ini ya guys, Alif Tani ada di tempat bengkelnya Bang Mamat guys. Ya, mungkin nggak acing lagi kan bengkelnya Bang Mamat bagi kalian guys ya, yang ada di sebelah SMP Timur ya guys ya. Nah, Alif Tani kesini mau betulin kalkulator PE24 guys, yang kemarin udah dipasang di motor Supra Alif Tani yang udah saya setting yaitu hari ya. Ini masih ada kendalanya guys. Masalahnya ini klepnya ini masih bocor, jadi anginnya masih berabas cara wong daerah Cilacap itu apa ya, berabas lah, mungkin kalian udah paham lah berabas itu apa ya, keluar anginnya kayak gitu guys ya. Iya. Jadi tonton terus videonya Alif Tani. Sebelum kalian lanjutkan nonton, tolong tekan tombol subscribe channel Alif Tani dan sertakan loncengnya guys. Nah, ini di sini juga ada motor modifikasi CB guys ya. Ini GL100 ya guys ya. Ini GL100 dimodifikasinya bagus lagi sistem perakitannya nih guys. Ini udah mau dirakit. Nih guys, udah seperti ini kondisinya ya. Ini perakitannya, semoga kalian mungkin bisa mencoba modifikasinya ya di rumah kalian. Kalau kalian punya motor CB bisa dimodifikasi seperti ini. Nah, ini tanknya guys ya. Ini tanknya ya. Ini masalahnya, maaf ya guys, ini masalahnya ngevlog jadi susah sedikit ngambil gambarnya ya. Kameramennya nggak ada. Saya kesini cuma main mau buru motong rambutnya mekanis ya guys nih. Rambut mekaniknya yang kayak sarang burung guys ya. Tapi setelah saya potong, saya review, pasti menjadi ganteng guys ya. Nah, tunggu dulu, saya akan meniru orangnya guys. Ini mekaniknya yang Bang Mamat. Saya akan mereview rambutnya guys ya. Rambutnya keriting, ini saya akan review rambutnya supaya menjadi ganteng. Oke, tunggu hasilnya. Oke guys, kali ini Alif Tani suruh memotong rambutnya mekaniknya guys. Saya akan coba jadi ganteng ya nih. Seperti lah, mungkin mau bujang ya, mendadak gaul. Iya, ada rekam. Hah? Seperti lah, sedikit lah. Oh guys, ini saya akan memotongnya ya guys ya. Memberikan tutorial tentang penambalan ban guys. Mungkin kalian ingin mencobanya atau buka buat bisnis kalian guys. Bener-bener ini tukang bengkel mekaniknya di sini guys. Aksan aja ya guys, penambal ban banyak yang udah banyak yang kaya dan ada yang punya istri 3 guys. Itu gara-gara penambal ban guys. Masalahnya gimana? Beli ini guys, ini cuma beli 20.000 guys. Beli 20.000 nah satu lubang ini kita bayar 10.000 guys ya. Nah, kita pakai bahan ini cuma berapa mekanik bang? 1 cm persegi deh. Itu ya 2 cm persegi lah guys ya, mungkin memakan 2 cm persegi. Keuntungannya berapa? Makanya kalian kalau ingin mencoba dan bisnis tambal ban seperti ini aja guys. Jadi kalian mungkin bisa jadi punya istri 3 atau istri 4 guys ya. Nah, itu caranya bisnis penambal ban. Beli bahan ini 20.000 bisa dapat 200 lubang guys. 200 lubang kali 10.000 berapa guys? Itu sendirilah kalian ya. Ya, tapi ya keuntungan yang punya motor itu apa? Ya, yang punya motor, daripada kita beli ban yang baru harganya berapa? 30.000, lebih baik kita bayar 10.000 bisa dipakai lagi. Jadi saling-saling menguntungkan itu seperti itu guys. Oke? Jadi kalian tutorial masalah penambal ban seperti ini, daripada kalian beli ban baru lebih baik ngasih uang 10.000 ditempel lagi bannya udah oke lagi. Itu sebetulnya. Nah, ini teman Alif Tani banyak banget di sini ya. Dan ini juga lagi kurs
kursus penambalan ban semua, guys. Kursus penambalan ban, guys. Ini okay. Ini remaja-remaja semua ini mau penambalan ban. Dia apa? Modelnya gimana, guys? Mereka ya cari apa ya? Cari tempat yang ramai, kemudian di laut, di pantai yang jauh dari bengkel ya. Jauh dari bengkel kan kadang apa ya? Kadang ada bannya yang bocor atau yang apa, yang penting jangan jahat, guys. Kalau jahat enggak berkah uangnya, oke? Jahatnya gimana? Jalannya dikasih paku itu kan jahat. Bilangnya lubangnya satu dicucur lagi jadi lubang empat itu kan jahat. Nah, itu seperti itu, guys. Nah, bilangnya katanya ini lo bocor, Bang. Kok berapa? 4. Nah, kok lubangnya 4? Lah ini tembelnya 4 jadi 40.000. Aduh. Lebih baik kita beli yang itu 30.000 lah. Itu kalau kita jahat, tapi jangan jahat, guys, ya. Oke. Jadi kalian tonton terus videonya Alif Nani, walaupun kocak sedikit tapi enggak apa-apa. Lah, ini juga penonton setia Alif Nani nih. Ini di sini ya. Apa? Di sini dia lagi kursus apa, ingin punya traktornya tuh. Di rumah tuh ada 2, guys. Traktornya rontok lagi. Nah, wah, pokoknya jangan lah, pokoknya bener-bener hebat nih orangnya nih. Orangnya masih remaja ya, remaja ting-ting. Nah, tapi traktornya 2, guys. Nah, jadi siapa yang ingin tahu rumahnya, perkenalkan dulu di channel Alif Tani. Siapa tahu ada cewek yang minat ya, bisa hubungi Instagram Alif Tani 15. Traktor 2. Terus ada apa? Telu, guys. Nah, ini benar-benar ya. Tapi ini benar, guys. Alif Tani enggak bohong. Kalau kalian ingin bisnis apa ini namanya tambal ban ya. Kalian ingin mencobanya untuk penghasilan kalian. Tapi jangan banyak-banyak, ntar bengkel kita enggak laku, guys. Ya. Nah, terus Alif Tani di sini lagi betulin ini, guys. Ini ya. Lah, maaf ya, guys, ini masalah vlog ya, jadi megang HP sendiri nih. Lalu betulin kalkulator PE24 ya. Kemarin saya setting berbet ya, apa? Apa namanya? Apa mekanik yang anginnya keluar? Oh, bandang-bandang. Bandang-bandang tuh katanya ya, cara bahasa Indonesia itu ya. Anginnya itu keluar jadi kurang maksimal lah ya, guys ya, kurang maksimal. Jadi Alif Tani yang mau betulin lagi seperti ini nih. Ini ya, mungkin kalian tadi lihat rambutnya ribut, sekarang udah ganteng banget nih. Wish, ya. Tadi mungkin ribut, sekarang dah. Tadi kalian lihat sendiri kan, saya yang potong rambut. Mungkin kalian mau potong rambut, bawa ke saya. Ada gunting itu, tepean. Gunting bunga. Pakai gunting bunga. Pakai gunting bunga. Tadi aja saya gunting tuh, guntingnya mau nggak pasak, guys. Guntingnya kokok, aduh, beli kerokan aja 2, nggak pasah semuanya tuh, benar-benar seperti apa ya, Samson. Oh no. Itu seperti Samson. Tapi setelah pakai Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, alhamdulillah luntur. Nah, itu seperti ini, kocak sedikit ya, guys. Ini buat hiburan kalian juga. Nah, inilah yang namanya Bang Mamat. Bentuknya remaja, masih umuran 18 tahun ya. 18 tahun tapi penghasilannya udah jutaan ya. Ya, semoga itu yang tadi itu belum jadi, guys. Itu ini yang tadi mau dirakit tapi belum selesai perakitannya. Kalian tunggu aja videonya selanjutnya, oke? Tonton terus, jangan ketinggalan videonya Alif Tani. Tekan tombol subscribe serta loncengnya. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian dan ada sedikit manfaatnya ya. Nah, oke, guys, ini motor Alif Tani lagi dikeroyok ya, guys, lagi dikeroyok sama 2 orang ganteng-ganteng semua. Tambah lagi 1 lagi, guys. Loh, itu yang ngeroyok motornya Alif Tani ya. Mau dikeroyok, mau di model apa nggak tahu tuh mesinnya ya, di apa lagi itu, di bor apa di apa kena tuh, guys. Ini lagi di bengkelnya Bang Mamat, guys ya. Jadi kalian tunggu aja. Tuh. Nah, itu kalkulatornya ganti lagi, guys. Korek habis, guys. Nah, biar kalian tahu ya.
Nah, semoga video kali ini bisa lah itu yang apa? Yang cara tutorial tambal ban kalian pengen bisnis keuntungannya luar biasa itu. Nah, tembelannya itu tembelannya guys, itu modal 20.000 dapat 2 juta guys. Ya, gimana pok mekaniknya enggak? Aduh, tapi sayang mekaniknya banyaknya melamar tapi belum diterima guys. Nah, tuh bajunya pun sponsor guys, yakin dan benar-benar. Di sini adalah kumpulan para remaja semuanya ya. Remaja masjid. Remaja kaya bukan remaja masjid. Remaja banyak duitnya. Lah, itu seperti itu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa menghibur kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, guys. Oke. Cukup sekian video kali ini semoga bisa menghibur kalian dan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.